yang objek apa ini? Oke, assalamualaikum. Nah, di video kali ini gue akan membuat sebuah tutorial, yaitu membuat video hyperlapse menggunakan fitur smartphone dan tanpa aplikasi. Nah, gimana caranya? Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, untuk proses pembuatannya itu kita cuma memerlukan kamera bawaan dari HP masing-masing tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Nah, langsung aja kita buka kamera, kemudian pergi ke video. Nah, di sini kita pergi ke atas dan di sini ada tiga fitur, yaitu normal, gerak lambat, dan ada fotografi selang waktu. Nah, kita pilih saja yang fotografi selang waktu. Kemudian kita langsung aja ke videonya. Oke. Nah, jadi posisi objeknya itu harus berada di tengah terus. Kemudian kita melangkah ke depan perlahan-lahan. Seperti ini. Usahakan tangannya agak stabil. Kita maju perlahan-lahan seperti ini agar objek berada di tengah. Nah, kalian juga bisa memutari objek seperti ini. Tapi objek harus tetap berada di tengah. Usahakan tangan tidak bergoyang. Videonya masih bergoyang-goyang seperti ini, kemudian kita stabilkan dulu dengan menggunakan aplikasi Google Photo. Untuk menstabilkan videonya, kita cuma perlu menggunakan aplikasi dari bawaan HP, yaitu Google Photo. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian pilih video yang sudah dibuat tadi. Buka video. Nah, ini kan masih belum stabil. Kemudian kita stabilkan dengan klik yang seperti tanda pagar ini. Kemudian klik ikon kotak. Nah, ini akan menstabilkan video. Tunggu sampai selesai. Tinggal klik simpan salinan di sini seperti ini. Nah, ini otomatis akan tersimpan. Tinggal tunggu sampai selesai. Tutorial Allah. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat.